Selamat siang, masih bersama dengan saya Gendon Dalmas Solo. Di samping saya ini sebuah motor Zundapp Van Goling tahun 1966, 50 cc. Untuk persneling ada di kaki. Motor ini lumayan sangat utuh. Jadi ceritanya begini, tahun 2009 itu motor ini punya tetangga saya namanya Pak Basuki. Beliau sampai sekarang alhamdulillah masih sehat. Waktu 2009 itu sempat dijual ke saya, tapi harganya tidak cocok. Kalau nggak salah waktu itu mintanya kisaran ya di atas 10 jutaan lah. Tawar menawar akhirnya tidak terjadi deal. Tahu-tahu setelah saya kesana lagi, motor ini ternyata sudah laku. Sudah laku, nggak tahu laku kemana. Tiba-tiba kemarin beberapa hari yang lalu, saya lihat di postingan Facebook, itu ada yang jual motor ini. Saya jadi ingat, ini motor yang dulu yang pernah saya incar, punyanya Pak Basuki. Alhamdulillah sekarang motor ini setelah dari tahun 2009, ini tahun 2019, akhirnya motor ini jatuh ke tangan saya dengan harga yang lumayan murah. Dari saya ambil dari teman Facebook di Depok. Jadi saya masih percaya kalau rezeki nggak akan kemana. Jadi tetap semangat buat para penggemar motor antik. Untuk hunting-hunting, dan jangan lupa ucapkan bismillah. Salam olahraga.